Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari bala, bencana, dan dijadikan kita dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Pada malam ini kita akan mengkaji lanjutan ya. Setelah mengkaji tentang bab air, kemudian kita akan mengkaji tentang wudhu dulu. Kemarin masuk ke sholat lompat itu, ya, wudhu dulu. Karena di kifayatul akhir ini kitabus thaharah, kitabus sholat, kitabul wudhunya tidak ada, dia masuk dalam thaharah. Nah, sekarang kita mengkaji kitab al-mahallinya. Ya, mahalli ini lebih rinci daripada kifayatul akhir tentang wudhu. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah dalam pembahasan wudhu ini ya, ada mencakup bahasannya huwa mustamilun ala furudi was sunani. Bahasan wudhu ini mencakup dua hal. Yang pertama, hal-hal yang furud yang diperlukan dengan wudhu, dan sunnah-sunnahnya. Jadi fikih ini akan mengurai mana yang fardu, yang wajib, mana yang sunnah. Yang sunnah itu dalam fikih yang dianjurkan. Kalau bapak ibu tidak belajar fikih, nanti sunnah ikut sunnah, ikut sunnah, sunnah itu dianggap wajib semua. Ini yang kadang-kadang orang tersesat. Kenapa? Karena dianggap semua yang dilakukan Nabi wajib semua, nggak ada yang anjuran. Nah, maka dengan belajar fikih ini kita paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Sunnah dalam fikih itu adalah mustahab. Mustahab itu disukai, dianjurkan, ditinggalkan tak berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala. Ya, tapi kalau ke dalam kajian hadis itu tidak dibagi begitu, sunnah bid'ah. Kalau sunnah itu kalau ditinggalkan kayaknya masuk neraka aja kita semua, bid'ah gitu kan. Ini bahayanya orang ngaji hadis enggak ngaji fikih, bahayanya di situ, Pak. Karena kesesatan ulama hadis dulu di situ, sehingga mereka mengakui bahwa mereka diselamatkan ulama-ulama fikih, ya. Nah, penulis kitab Mahalli ini ya membahas, yang pertama kita bahas tentang kewajibannya, kefarduan wudhu. Lafaz fardu ini merupakan lafaz dari ya, lafaz mufrad. Fardu itu diartikan kalau dalam bahasa fikih bisa sama setara dengan wajib. Ya, walaupun nanti ada, kalau di dalam fikih Hanafi, kalau fardu itu dia berdasarkan hadis mutawatir, kalau wajib dia berdasarkan hadis ahad gitu ya. Di situ pula bedanya. Tapi kalau di Imam Syafi'i, Syafi'iyah yang kita anut, fardu sama wajib itu sama. Ya, ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Nah, kewajiban wudu itu, fardu wudu itu ada 6. Ya. Yang pertama adalah niat. Nah, bagaimana cara kita berniat dalam wudu? Nah, beliau mengatakan niat dalam wudu itu kita niat menghilangkan hadas yang terdapat pada diri kita.
baik hadas itu bersinggungan ya terhadap diri kita, misalnya hadas kena hadas kecil, kena air kencing ya yang keluar, itu juga termasuk bagian dari niat. Jadi kalau misalnya kita baru buang air kecil, wudu kita kan batal. Nah, maka kita berwudu itu untuk menghilangkan, berniat menghilangkan hadas ya, supaya kita bisa sholat karena kita baru buang air kecil tadi. Nah, redaksi niat ini ya yang lebih afdal, lebih lengkap disebutkan adalah dengan menyebut rob al hadas, artinya dengan menghilangkan hadas. Makanya kalau kita wudu nawaitul wudu'a li rob al hadasi, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas ya, kalau di Indonesia kan begitu. Kalau bapak ibu susah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja enggak apa-apa, yang penting paham ya. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Jadi disebutkan menghilangkan hadasnya ya gitu. Jangan enggak disebutkan. Nah. Nah, kalau kita sudah berniat wudu, kita ucapkan menghilangkan hadas, maka itu sudah mencukupi. Ya, sudah termasuk niat kita sah. Nah. Andai seseorang niat menghilangkan sebagian hadas yang dia sandang, seperti dia buang air kecil, dia tidak tidur, dan dia niat menghilangkan hadas sebab tidur, maka jika dia di dalam melakukan hal itu atas dasar kesengajaan, maka menurut sebahagian ulama tidak sah kalau niatnya hanya untuk apa tadi? Untuk mau tidur, menghilangkan hadas untuk tidur. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau kita mau sholat, ya menghilangkan hadas niatnya ya untuk sholat gitu ya. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Ya, niat itu apa yang dimaksud dengan niat bapak ibu? Niat dalam fikih Syafi'i diterjemahkan qasdu syai' muqtarinam bil fi'li. Qasdu syai' itu artinya ada kehendak, ada kesengajaan, ada tujuan. Nah, sebuah tujuan yang muktarinan langsung berbarengan dengan bil fi'li, dilakukan. Maka nanti di samping kita berniat ada juga nanti letak niat. Letak niat itu di mana? Letak niat itu di hati sebenarnya. Jadi kenapa dilapaskan Ustaz? Dilapaskan itu untuk mengokohkan hati, supaya hati kita khusyuk, supaya hati tidak lalai, supaya tidak salah niat. Ya. Sebab kalau kita ke masjid, bisa jadi nanti hati kita mikir yang lain. Oh, gitu kan? Mikir yang lain. Niatnya apa? Ke masjid niatnya enggak jadi sholat. Ternyata mau ngapain? Membenerin mic misalnya. Mau nyapu ambal. Bukan mau sholat niatnya. Mau sholat dua tadi enggak jadi. Ternyata dilihat ada ambalnya sobek. Ah, dia bawanya ambalnya, dilapornya sama najir. Pak, ambal sobek. Ah, kan? Berubah niatnya kan? Maka itulah pentingnya dilapaskan niat itu. Maka di dalam fikih, kenapa ulama-ulama fikih sering selalu menyuruh kita melapaskan niat, walaupun sebenarnya Nabi tidak pernah mengajarkan kita melapaskan niat dalam sholat, dalam wudu. Ya, di masa Nabi dan sahabat itu niat itu memang dalam hati. Ulama fikih pun mengatakan dalam hati. Cuma bagusnya dilapaskan itu supaya niat kita itu benar gitu. Maksudnya tidak ada keraguan bahwa niat kita itu salah gitu kan. Karena perubahan-perubahan niat itu bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita ya. Supaya dia tidak berubah, tidak rusak, maka dilapaskanlah dia. Jadi lapas niat itu di dalam fikih untuk membantu tegaknya niat. Ya, untuk membantu tegaknya niat. Orang yang belajar hadis tidak belajar fikih selalu mengatakan lapas niat itu bid'ah, buat-buatan ahli fikih. Bid'ah haram. Kenapa bid'ah haram? Karena tidak diajarkan Nabi katanya. Padahal lapas niat itu dilapaskan sebelum sebelum rukun, sebelum takbiratul ihram.
Jangankan melapaskan niat, mamamnya kentut pun kita masih boleh sebelum sholat, ya kan? Tapi batal wudunya, wudu lagi lah, ya kan? Sebelum sholat kita, halo, boleh nggak? Masih boleh. Tersamanya sebelum sholat, tapi kalau sudah sholat nggak boleh lagi. Nah, maka dilupa lapaskan niat itu, usolli pada zuhri, usolli pada isya'i, memantapkan hati niat sebenarnya, Pak. Supaya jangan ragu-ragu, supaya jangan kesana kemari hati itu. Kenapa? Karena Allahu Akbar, waktu kita takbiratul ihram, disitulah dalam hati kita berniat, ya Allah, aku sholat isam parakaat mengikut imam karenamu, ya Allah. Dalam hati kita. Lapas tadi, itu tidak termasuk niat, itu membantu hati. Ya. Nah, ini kalau orang gak belajar fikih, Pak, nanti agak apa pemahamannya gitu kan, suka kali nyesin-nyesin orang. Tapi kalau sudah dalam hati kita, sahajaku sholat isam parakat karenamu ya Allah, Allah, begitu Allah, kan muktarinam bil pilih, niat itu di awal rukun, baik di wudu, tempat niat itu di awal. Waktu kita berwudu, niat itu ketika kita membasuh muka, atau ketika kumur-kumur, boleh, karena kumur-kumur itu bagian dari sunnah. Atau ketika membasuh tangan, boleh. Ya Allah, sengaja aku mengambil wudhu, ya, untuk menggugurkan hadas, ya, untuk melaksanakan sholat karena ya Allah dalam hati kita, ya. Jadi muktarinam bipilih, jangan bapak berniatnya di sana main bola lagi, habis itu wudhu, nggak bisa, udah diantarai sholat, nggak boleh niat diantarai perbuatan, ya. Kenapa? Karena tidak muktarinam bipilih, tidak berbarengan dengan perbuatan. Nah, di sinilah pentingnya belajar begitu. Aku kan dah niat mau sholat, aku kan niat mau wudhu. Kapan niatmu? Tadi sebelum main bola. Iya, sebelum main bola niatnya. Gak bisa. Ya. Nah, maka di sini tadi dilapaskan dia, ya Pak, supaya sempurna niatnya. Jadi disebutkan untuk membuang hadas, kemudian disebutkan pardunya, ya, niat untuk melakukan keperluan wudu, melakukan wudu, pardu wudu atau wudu. Dalam kitab Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, ya, dalam kaitan permasalahan niat wudu ada sebuah pendapat lemah, tapi ini pendapat lemah kata beliau, yang mengatakan bahwa hadas tidaklah bisa hilang dengan hanya niat. Wudu saja. Hal ini disebabkan karena wudu itu terkadang adanya hanya untuk memperbaharui. Ya, wudu dua kali, memperbaharui. Tadi kan masih wudu gitu kan. Udah batal belum? Ah, wudu lagi lah. Kalau pendapat Muhadzab, tapi pendapat ini lemah, tidak bisa menghilangkan hadas karena niatnya hanya memperbaharui. Yang memperbaharui itu tidak menghilangkan hadas. Tapi ini pendapatnya lemah. Secara umum ulama mazhab Syafi'i mengatakan setiap kita berwudu itu lirab al hadas, ya, untuk menghilangkan hadas. Dalam niat wudu boleh mengucapkan lapas adaan fardul wudu, ya. Nah, ini boleh mengucapkan lapas adaan. Usul nawaitul wudu li peradasin adaan fardul nawaitu, ya. Nawaitu fardul nawaitul wudu'a, sengaja aku wudu lirab al hadasi, untuk mengangkat hadas, ya. Nawaitul wudu'a lirab al hadasi, baru disebut adaan tunai pardon wudu, itu kan pardu, kewajiban pardu lillahi ta'ala, kan Allah ta'ala, boleh disebut pakai adaan fardul wudu sebagaimana keterangan di atas. Dalam wudu yang menggunakan niat bersuci secara mutlak tidaklah dianggap mencukupi. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya bersuci itu terkadang ditujukan untuk mensucikan hadas dan terkadang untuk mensucikan najis. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menjelaskan bahwa pendapat ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama Syafi'iyah. Hanya saja dalam masalah ini terdapat satu wajah yang menyatakan bahwa sesungguhnya niat bersuci itu sah secara mutlak. Nah, pokoknya kalau kita sudah niat wudu, hadas hilang, najis pun hilang lah itu, ya. Itu. Apa dalilnya niat ini wajib?
dalilnya adalah keumuman hadis innamal a'malu binniat. Sesungguhnya semua amal soleh perbuatan didahului dengan niat, tergantung niatnya. Ya. Sebagian orang yang hadis umum yang digunakan untuk segala masalah kullu bid'atin dolalah gitu kan. Semua bid'ah sesat diumumkannya semua amalan. Ya. Innamal a'malu binniat ini lupa dia. Sesungguhnya niat itu, amal itu tergantung bagi niatnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang yang selalu dalam keadaan berhadas seperti wanita yang sedang mengalami darah istihadah, darah penyakit? Ya, darah haid, habis darah haid ada darah penyakit ya. Seperti orang yang bisa jadi orang yang apa? Ses apa namanya? Beser kencing aja kan. Atau seorang yang ambeien gitu ya. Baginya cukup niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan terhadap wudu. Sebagaimana selain untuk orang tersebut, bukan dengan niat menghilangkan hadas, sebab terhadapnya hadas yang disandang dirinya menurut qaul yang sahih dalam cakupnya niat istibah bukan yang lainnya. Nah, ini maksudnya gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau orang yang wanita yang darahnya istihadah gitu kan, atau orang yang ambeien atau sering kencing-kencing lah, biasanya orang tua kan mau kencing ngajarin seperti itu ya. Jadi macam mana dengan orang ini? Bagaimana niatnya? Apakah dia niatnya menghilangkan hadas? Enggak hilang juga hadasnya. Itu cuma mana tuh? Maka menurut sebagian ulama, niatnya ini termasuk istibah. Di sini disebut istibahah. Apa maksud istibahah itu? Nah, maksudnya istibahah itu niatnya untuk menghilangkan dari situ tetap dianggap boleh saja, tak ada masalah ya. Niat yang dibolehkan. Tetapi menurut pendapat lain bahwa niat istibah tersebut tidaklah dianggap bisa mencukupi, namun wajib untuk niat menghilangkan hadas bersamaan dengan niat istibah. Hal ini supaya ada niat menghilangkan tersebut untuk hadas yang berada di awal, dan niat istibah untuk hadas yang akan wujud setelahnya atau hadas yang akan datang. Nah, ini sampai begini, rinci kali begini kan. Mungkin rincinya kadang-kadang pun kita susah memahaminya ya kan. Pokoknya niatnya ya untuk wudu, untuk menghilangkan hadas gitu ya. Menurut wakila takbiniyatar raf'i litadammuniha liniyati istibahah. Ya kan? Menurut satu pendapat lagi yang lain menyatakan niat menghilangkan hadas itu dianggap mencukupi, sebab niat tersebut sudah memuat terhadap niat istibah. Gitu ya. Barang siapa dalam melakukan wudu niat untuk mendinginkan diri dengan bersamaan dengan niat untuk dianggap sebagaimana niat-niat yang jelaskan di awal. Nah, ini lagi ada orang niat dia. Dia apa ngapain wudu? Ya supaya dingin aja, terasa dingin gitu kan. Itu gimana itu? Ya dia berwudu bukan ngangkat ada, supaya dingin aja. Kena kepanasan dia, jadi berwudu dia. Itu gimana tuh? Nah, disinilah nanti ulama berbeda pendapat. Imam Jarkasi mengatakan bahwa perbedaan pendapat di atas ini dalam dua sisi sah dan tidaknya wudu. Sedangkan untuk masalah pahalanya, kata beliau, secara jahirnya tidak ada pahala yang diperoleh. Jadi kalau niatnya untuk enggak untuk ibadah, wudu itu tak ada pahalanya. Gitu pula, kata ulama kan. Kalau Imam Al-Ghazali dia katakan, ya, dilihat dari apa? Dari motivasinya. Kalau motivasinya duniawi, ya, faktornya lebih kuat duniawi, lebih kental, maka tidak akan peroleh pahala dari amal tersebut. Tapi kalau faktor dominannya adalah sisi ukhrawi, nah dia dapat pahala wudu itu. Ya. Kalau Ijuddin bin Salam lebih keras lagi, enggak ada pahalanya katanya. Enggak boleh nyampur-nyampur niat. Pokoknya kalau wudu untuk ibadah, bukan untuk mendinginkan badan. Ya. Karena amal tergantung niatnya. Itu pula Pak. Jadi
dalam fikih ini Pak, perbuatan baik kalau niatnya salah, ibadah itu kalau niatnya enggak benar, enggak jadi ibadah gitu. Ya kan? Tapi perbuatan mubah kalau niatnya benar bisa jadi ibadah. Contoh makan. Makan itu kan mubah. Ya kan? Kulu washrabu, makan dan minumlah, diperintahkan kita makan minum. Tapi enggak wajib makan itu, hukum dasarnya mubah. Mau makan makan enggak usah. Mubah. Tapi ketika kita niat makan itu untuk menguatkan tulang belulang kita agar kita bisa beribadah, kuat ibadah, berpahala makannya. Nah, itulah pentingnya niat. Ya. Nah, ini fikih. Fikih itu begitu, Pak. Ya. Makanya kalau Bapak wirid Yasin malam Jumat, niatnya apa coba? Mendoakan orang meninggal. Pahala enggak doakan orang meninggal? Pahala. Ini kok dianggap sesat bidah? Wah, niatnya aja doa yang orang meninggal kok. Cuma cara doakannya, didoakanlah. Bacaan Yasin dihadiahkan kepadanya. Banyak ulama mengatakan sampai. Sedikit yang mengatakan tak sampai. Jadi kalau kita niatnya udah benar, caranya benar, caranya apa? Yang kita bacakan Yasin, Quran. Kecuali kita baca tadi kitab Weda, Tripitaka, dihadiahkan ke orang mati. Kan udah masuk sesat namanya kan? Atau kita pakai sesajian, manggil hantu, kau bantu itu ya, anakku di kuburan sedang ditanya malaikat, hajar malaikatnya, kita suruh pula jujur, hajar malaikat. Nah, ini sesat namanya kan, baru sesat. Makanya yang haram, yang bidah sesat itu jelas. Al-halalu bayin wal-haramu bayin. Yang haram itu jelas, yang sesat itu jelas. Kalau sesat, bidah sesat, haram. Kalau haram dia harus jelas, gak boleh remeng-remeng. Kalau remang-remang yang haram itu habis kita terjebak, dijebak Tuhan semua, kita masuk neraka semua kita nanti. Nah, ini kalau enggak belajar pikir gawat kan? Asyik belajar hukum bidah sesat aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti begitulah ulama-ulama fikih mengembangkan amalan-amalan lainnya ya. Nah, kemudian tempat niat dirincikan sedikit. Niat itu membarengkan niat terhadap permulaan membasuh wajah, hukumnya wajib. Jadi yang pertama rukun wudu itu membasuh wajah. Jadi waktu membasuh wajah itulah kita berniat. Boleh enggak sebelum wajah? Waktu basuh tangan boleh. Ya, karena membasuh tangan bagian dari pekerjaan sunnah wudu. Tapi kalau sesudah wajah Bapak berniat waktu tangan enggak boleh lagi. Kenapa? Karena niat itu di awal perbuatan. Enggak boleh di tengah. Niat itu di awal perbuatan atau sebelum perbuatan. Kalau Imam Hanafi sebelum. Jadi niat Imam Hanafi, ya Allah aku salat Isya karena memperdekat mengiman kenami Allah. Allahu Akbar. Kalau Hanafi gitu, sebelum Allahu Akbar. Kalau Syafi'iyah Allah, waktu Allah itu di situlah kita niat. Ya Allah, salat Isya menghadap kiblat mengikut imam karena ya Allah berlangsung. Nah, itu kalau enggak dilatih kadang-kadang memang kesusahan kita, Pak. Yang di niat ini yang paling berat ini mazhab Syafi'i. Saya dulu ngelatihnya waktu kecil kan susah, disuruh berbarengan. Allah. Jadi waktu Allah, takbiratul ihram itu di situlah kita berniat. Allah itu kalau sholat, kalau wudhu di rukun pertama apa ya? Membasuh wajah. Waktu basuh wajah itulah, ya Allah aku wudhu untuk menghilangkan hadas. Perlu tambah untuk melaksanakan sholat kenama ya Allah. Dah, fardu kenama ya Allah. Itu aja. Ya, nggak usah susah-susah, nggak usah susah-susah. Maksudnya nggak usah bahasa Arab, nggak apa-apa ya. Bahasa Indonesia aja. Yang penting hati kita itu berbicara ke Allah, meniatkan bahwa kita untuk menghilangkan hadas, untuk melaksanakan sholat itu wajib, ya. Itu niatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, menurut sebuah pendapat, membarengkan niat terhadap kesunahan sebelum membasuh wajah itu dianggap mencukupi juga atau dianggap sah. Itu yang saya sebut tadi ya. Kalau kita barengkan dengan sunnah waktu mensapu tangan atau lagi kumur-kumur,
sebelum membasuh wajah itu dibolehkan, dianggap sah oleh ulama. Itu tempat niat. Jadi niat itu tempatnya, tempatnya di hati, letaknya di waktu melakukan perbuatan wudu di rukun pertama, gitu ya. Bisa paham Pak ya? Di rukun pertama melaksanakan wudu, waktu basuh wajah. Lapasnya sudah tadi. Kemudian fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah, belum selesai ya. Iya, niat tadi niat. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajahmu. Ada perbedaan sedikit kata ulama tafsir, kalau membasuh itu pakai air gitu, kalau menyapu gini aja. Lain kan menyapu sama basuh. Nanti makanya nanti ada wamsahu biru usikum, nyapu. Kalau wajah pangsilu, pangsilu itu kayak mandi. Maka bisa juga diartikan ghosala itu artinya mandi. Ya, basuh. Kalau menyapu pamsahu hanya gini-gini aja. Pamsahu biru usikum. Nah, ini disebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun kedua itu setelah niat adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Ya. Apa yang dimaksud dengan wajah? Kemarin saya lihat di YouTube ada ustaz yang mengatakan rukun hidup, rukun itu wudu itu dua. Apa itu membasuh muka sama tapak tangan katanya saja. Mak gawat ini pikir. Karena enggak belajar fikih. Enggak, ini kalau udah keluar fatwa gitu udah dipastikan itu enggak pernah belajar fikih itu orangnya. Asal wudu aja enggak tahu dia rukunnya berapa kan. Ya. Masa rukun wudu itu sama dengan tayamum? Wajah sama tapak tangan aja. Tayamum aja sampai sini kan. Sementara wudu sampai siku. Ayatnya pun mengatakan enggak ada ayat wudu dua, rukunnya enggak ada. Baghsilurukum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian ru'usikum lagi nanti ya. Kemudian kaki lagi dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan wajah? Beliau mengatakan batas wajah dari sisi vertikal atau tingginya adalah bagian yang terdapat di antara beberapa tempat tumbuhnya rambut kepala seseorang secara umumnya dan ujung atau akhirnya dua rahang mulut bagian bawah. Maksudnya dari lapas lihyati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan wajah itu ringkasnya ini Bu, Pak. Tempat tumbuhnya rambut ujung ini sampai terakhir di sini. Dagu ya, ini nanti masuk jenggot. Ini masuk wajah nih. Jadi nanti yang di sini ini kan ada jenggot nih. Di bawah bibir, ini juga wajib dibasahi. Itu masuk wajah. Kemudian dari kiri kanan nih, ujung ini telinga kanan sampai ujung daun telinga kiri. Itu masuk wajah. Jadi jangan Bapak anggap kalau Syafi'i supaya jangan bermasalah wudu kita. Pak, jangan Bapak gini-gini aja. Wudu, ininya enggak kena, ininya enggak kena, jangan. Ya, bahkan ada ulama yang putih-putih ini pun dianggap wajah sama mereka. Kan ada kadang orang botak kiri kanan sini kan? Itu dianggap wajah, cuman pendapatnya kurang kuat. Itu sudah masuk kepala. Ya. Maksud saya supaya kita hati-hati, ya. Nabi tidak menguraikan mana itu wajah. Nah, itulah ulama fikih itu diurainya, dirincinya itu, Pak. Yang dimaksud wajah tuh ini dalam tradisi orang Arab begini begini begini, ya itulah kelebihan fikih itu. Jadi kita nggak salah, ya dan hati-hati. Nah, termasuk diantara bagian yang terdapat diantara dua telinganya, ini juga termasuk wajah, ya. Ada yang mengatakan tadi ini yang hitam yang putih-putih di antara ini itu di antara kepala kita itu ujung rambut apa namanya itu kayak botak apa ya, botak pinggir ya. Nah, kalau botak tengah ini wajah enggak masuk ya.
karena ada orang botak tengah kan, itu enggak masuk wajan ya, jangan ditambah-tambahi. Nah, ini tambahannya lagi kata beliau, paminhu mau di irqas ya. Beliau mengatakan, dan di antara paminhu yang termasuk juga bagian dari wajah adalah tempat tumbuhnya rambut kening. Nah, itulah yang kita sebut tadi. Mana bata alaihi sya'ara minal jabha. Sini. Tempat tumbuhnya rambut di kening, inilah batasnya tadi yang saya sebut ya, sudah diringkas. Guru-guru kita mengajarkan seperti itu juga, dan di kitab Amahli juga disebut seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini termasuk dari bagian wajah lagi adalah tempat dikeriknya rambut. Tempat dikeriknya rambut. Lapas tahzib dengan memakai huruf zal yang dititik satu di atas artinya adalah tempat dikeriknya rambut yang terdapat pada wajah menurut qaul yang sahih. Kalau kita pangkas, yang paling paham orang pangkas ini ya, tempat kerik rambut ini ya, pinggir-pinggirnya ya, gitu kan Pak? Kemudian dijelaskan lagi, termasuk dari bagian wajah adalah at-tahzib menurut qaul yang sahih, lebih sahih ya, disebabkan sejajar dengan bagian putih-putihnya wajah, ya bagian putih-putih wajah kita ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajibu ghusla kullu hudbin, kullu hudbin ya. Wajib juga membasuh seluruh bulu mata, alis itu dimasukkan ke dalam wajah ya. Rambut di tepi pipi ya, tadi udah sebut ya, rambut di tepi pipi, ini pipi kita, rambut-rambut di tepi ini ya. Kemudian rambut yang di bawah bibir yang tadi saya sebut itu masuk wajah. Dari sisi rambut dan kulit, maksudnya dari sisi luar dan batinnya. Bahkan yang mengatakan rambut yang tumbuh di bawah bibir, ada yang mengatakan wajib dibasuh, walaupun ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, supaya kita terhindar dari kesalahan, ya basuh aja lah, gitu ya, karena dia di depan termasuk. Bagaimana dengan mata, masuk gak wajah? Kalau bola mata itu tidak wajib dibasuh, ya. Jangan mentang-mentang seluruhnya bola matanya pun digini, masukinnya air, sakit lah matanya, ya. Gak perlu, ya. Jadi wajah aja, yang penting alis-alis yang di luar, bola matanya tidak termasuk. Itu tidak termasuk yang diwajibkan, malah itu menyakitkan nanti. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga dari perintah wudu adalah membasuh dua tangan mulai dari dua telapak tangan sampai ke dua lengan bersetaan dengan dua siku ya. Kalau tayamum sampai sini Bapak Ibu, sampai sini ya, pergelangan tangan. Kenapa sampai pergelangan tangan? Karena tidak disebut ilal marofiq. Tapi kalau wudu dia ilal marofiq sampai siku. Ya, kalau ayat tayamum tidak menggunakan kata ilal marofiq, maka dipahami ulama sampai sini saja tapak tangan. Nah, habis itu sampai sini. Maka orang yang mengatakan rukun wudu itu dua sama dengan tayamum sudah salah. Tayamum saja sudah salah kan? Tidak sama. Ya. Apalagi termasuk niat, ya termasuk bagian dari rukun wudu. Lapas marofiq dengan membaca kasrah huruf mimnya ma marofiq ya, dan membaca patah huruf fa-nya mirfaq.
Kalau mirfak jamaknya marofik. Tidak dengan sebaliknya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, dan tanganmu sampai dengan siku, wa aydiyakum ilal marofik. Marofik itu jamak dari mirfak. Nah, itu yang disebutnya tadi kan. Dan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akan ikutnya dua siku dalam wajibnya terbasuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya sahabat Abi Hurairah itu telah melakukan wudu dengan cara membasuh wajah, kemudian beliau menyempurnakan wudunya dengan membasuh tangan kanannya sampai lengan atas, dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri sampai lengan atas, lalu mengusap kepala, kemudian membasuh bagian kanan sampai betis, dilanjutkan dengan membasuh kaki kiri sampai betis pula. Lalu beliau berkata, ingatlah seperti wudhu tersebut, aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Itu dalam riwayat Muslim. Jadi sebagian orang ada mengatakan begitu enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya, karang-karangan ulama fikih. Semuanya berdalil, ayatnya ada, hadis muslimnya juga ada dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita ngaji fikih pasti ada dalilnya, enggak ada yang lepas dari dalil. Ya. Itu sunnah dalam riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan. Jadi enggak mungkin rukun wudu itu dua. Sedangkan ayat saja mengatakan 5 ditambah dengan niat menjadi 6. Ya kan? Wajah, ayat menyebut wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Nah, cuma nanti mengusap kepala ini dianggap sunnah sebagian ulama kan. Kemudian dilanjutkan dengan kaki. Kalau ini disepakati wajibnya. Kalau dalam Imam Syafi'i, mengusap kepala itu bagian dari wajib rukun. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga tadi, apa tadi yang ketiga? Membasuh dua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, ini rukun wudu yang keempat. Ya, seperti yang dikatakan, wamsahu biru usikum. Tadi saya sebut pagsilu ghosala, membasuh. Kalau wamsahu masaha itu menyapu. Jadi beda dia. Jadi rambut itu enggak usah diperlakukan seperti muka. Kalau muka ke wajah tadi kan gini. Basuh. Rambut enggak usah diginikan, Pak. Ah, kayak muka enggak usah. Sapu gini aja. Ah, disapu, ya. Itu namanya wamsahu. Beda dia dengan pagsilu. Ghusala, irtasala itu lebih kepada mandi ya. Kalau mandi itu kita lebih banyak airnya yang habis. Mengusap sebagian kepala atau sebagian dari rambut kepala yang masih dalam lingkup batas kepala. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu sebagian, wamsahu bi ru'usikum, bi itu dimaknai bahagian dari kepala gitu ya. Kalau Imam Malik itu, kalau Malikiyah semua, ya udahnya gini, Pak Bu. Ah. Dia semua. Itu Malikiyah. Kalau Syafi'i gini aja, sapu sedikit. Nah, penting kena dia. Ya. Sebahagian. Wa amsahu bi ru'usikum. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat ada yang seperti ini juga, ya, apa-apa. Ini Malikiyah kan? Ah. Semua dia. Kalau mau dibuat gitu pun enggak apa-apa juga, ya. Ada juga pendapat yang membatasi dengan 3 helai rambut minimal. Ada juga ulama yang mengatakan pokoknya bagian rambut 3 helai pun jadi, pokoknya kan rambut. Tapi kita enggak usah ngamalin ini deh ya, susah kan nyari 3 helai. Jadi kan ginikan aja, ya.
minimalnya ya, sebagaimana kasus mencukur rambut sewaktu ihram, dikiaskan dengan cukur rambut ihram. Namun pengikut Imam Syafi'i membedakan hal tersebut, yakni mencukur rambut sewaktu ihram itu dasarnya firman Allah lain lagi, ya kan? Muhlikina rusakum, beda dia, ya, dalilnya beda dengan ayat yang mengatakan membasuh atau menyapu ya, wamsawbi rusukum, menyapu sebagian rambut. Kemudian yang kelima, fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki dari masing-masing kaki. Maksud dari Ka'bah, di sini kan disebut Allah Ta'ala khasul rijlahi ma'al ka'baihi ya. Kalau bahasa Allah itu kan wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain. Yang dimaksud dengan Ka'bah di situ, Ka'bain, adalah dua tulang yang timbul di kedua sisi persendian betis dan telapak kaki. Inilah ini makna bahasa Arabnya pun dijelaskan kan, bagaimana orang Arab memahaminya itu. Nah, kata ulama, dua tulang yang timbul di kedua sisi persendian betis dan telapak kaki. Ya, paham lagi itu ya. Salah satu ciri orang rajin sholat tuh, kalau guru saya dulu bilang, kamu kalau milih istri cari yang rajin sholat. Gimana cara lihat orang yang rajin sholat? Ada yang tahu? Coba lihat mata kakinya. Mata kakinya itu hitam atau bergesek gitu. Jadi nggak bersih dia. Kenapa? Karena dia sering sholat, mata kakinya tadi itu. Ya. Coba perhatikan mata kakinya. Jadi kalau mata kakinya masih mulus gitu, itu perempuannya malah sholat itu. Ini dikasih tahu ulama kita ya. Nyari-nyari menantu kayak gitu, Bu ya. Ibu pun gitu juga, nyari menantu laki-laki. Lihat aja mata kakinya, gak usah kasih tahu, lihat aja. Celanamu itu coba, celanamu coba naikkan dikit, kayaknya ada kotor itu loh. Nanti lihat, diliri aja kan. Ketika bersih dia, malas sholat ini, enggak pernah sholat orangnya. Kelihatan itu Pak. Itu trik dikasih tahu orang-orang tua kita, ya berdasarkan pengalaman. Enggak, hadisnya enggak ada, tapi ilmu pasti. Orang yang rajin sholat karena duduknya tawarro, itu pasti kan mata kakinya seperti bergesek gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 6 tadi ya, warjulakum ilal ka'bain, lapas arjulakum dalam qiraah sab'ah dibaca nasab, ada yang membaca wa arjulakum, kita membaca wa arjulakum, ada juga yang membaca wa arjulikum gitu ya, memang dalam tafsir begitu, ada yang baca jar dengan diidopahkan kepada aidin. Aidin, idopah. Secara lafziahnya dalam terbacanya nasab, dan secara makna dalam terbacanya jar. Kena terbaca jar lapas tersebut sebab bersanding dengan lapas yang dibaca jar, yaitu biru'usikum wa arjulikum. Ya. Pemisahan antara dua pengidopahan itu berfungsi untuk menunjukkan harus tertibnya mengerjakan hal tersebut. Maka nanti di dalam Syafi'iyah, tertib ini menjadi rukun juga ya. Gak boleh kita berwudu itu dari kaki dulu, baru ke muka, baru ke tangan. Gak boleh, lompat-lompat, jikjak. Kalau dalam ulama Syafi'iyah, itu salah satu dalilnya hadis Nabi ya, ibna'u ma ba'da Allahu bi, mulailah dari mana Allah memulainya. Itu salah satu hadisnya, dalilnya. Tertib namanya ya, ibda'u ma bada Allahu bi, mulai kamulah dari mana Allah memulainya. Kan Allah mulai ngomong dari wajah, tangan, ya ikuti. Jangan dibolak-balik. Maka nanti rukun wudu yang keenam adalah tertib wudu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
mendahulukan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, disusul membasuh kedua kaki, dengan mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis riwayat Muslim tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nah, jadi rukun wudu itu ada berapa tadi, Ibu? Bapak? Ada enam. Yang pertama niat, kemudian basuh wajah, tahu batasan wajah ya, sudah tadi jelasin, kemudian tangan sampai siku. Di siku ini hati-hati Bapak Ibu. Siku ini sering sekali tidak kena. Kata Nabi dalam hadis sahih, di sini ada setan yang mengganggu kita supaya tidak kena. Dan banyak orang yang masuk neraka gara-gara sikunya enggak basah. Itu salah satu penyebab masuk neraka. Maka hati-hati ya. Dirasakan betul pakai tangan. Ilal marokis. Marofik. Jangan sampai tidak terasa. Maka dibantu pakai tangan kiri supaya terasa kena ini. Hati-hati ya, diperhatikan itu Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Al-Maidahnya kan ayat 6. Hai orang beriman, apabila kamu mau salat, basuhlah wajahmu. Tadi niat yang pertama, basuh wajah yang kedua. Wa aydiyakum ilal marafiq, baru tangan sampai siku. Wamsahu biurusikum, baru basuh sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, baru kaki. Baru tertib. Jadi kalau dalam Quran rukunnya ada berapa ini? Wajah, tangan, kepala sama kaki. Berarti ada 4. Niat sama tertib itu berdasarkan hadis. Dalilnya ada kan? Jadi bukan nakal-nakalan ulama fikih. Ada dalilnya semua. Orang bilang fikih enggak berdalil itu karena dia enggak belajar sebenarnya, enggak mendalaminya ya. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan.